Hey, halo adik-adik semua. Selamat pagi, aku Kak Adi. Kalau dilihat dari tempat ini, kalian pasti udah tahu dong apa profesi Kak Adi. Betul, Kak Adi adalah pengrajin kayu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat semua kan? Dan selalu bersemangat untuk belajar kan? Oh iya, selamat pagi juga ya ayah bunda yang baik. Ayah bunda juga harus semangat dong tentunya untuk menemani adik-adik kelas 2 belajar dari rumah. Aduh, Kak Adi, maaf ya aku terlambat. Aku harus membantu ibuku di rumah. Oh iya, gak apa-apa Tira. Tapi sapa dulu dong teman-teman kita di rumah. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Aku Tira. Hari ini kita belajar bersama Kak Adi ya. Tadi ibu meminta aku membeli sesuatu, makanya aku jadi terlambat deh. Maaf ya teman-teman. Oke, udah siap memulai pelajaran hari ini Tira? Siap Kak Adi, ayo kita belajar teman-teman. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita semua. Mari kita berdoa teman-teman. Oke, Tira. Ya Kak Adi. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Kak Adi. Hari ini kita belajar tentang apa, Kak Adi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat benda lunak, Tira. Selain benda kuat seperti meja atau kursi yang terbuat dari kayu, ada juga tuh benda lunak. Benda lunak ada yang lentur, ada juga yang mudah terbakar. Dan ada juga yang tidak mudah terbakar, Tira. Benda lunak contohnya apa saja, Kak Adi? Contoh benda lunak itu adalah busa, kain, dan karet. Busa ini juga ya, Kak Adi? Iya, benar. Busa ini juga, Tira. Busa ini termasuk benda lunak yang mudah terbakar atau tidak ya, Kak Adi? Bagaimana menurut kalian, adik-adik? Benar, busa adalah benda lunak yang mudah terbakar, Tira. Kita mau belajar apa nih Kak Adi? Nah, nih kamu lihat ada kata yang tertulis di masing-masing kertas ini kan? Lihat Kak Adi. Nah, coba sekarang kamu baca kelima kata ini keras-keras. Baik Kak Adi, siap teman-teman. 1, 2, 3. Pergi, tidak, jika, naik, mana. Wow, tambah mahir banget ya kamu membacanya kamu ya. Nah, kalau gitu sekarang ayo deh kita langsung ke kursi baca aja Tira. Hore! Kalau Kak Adi sudah mengajak ke kursi baca, itu artinya kita akan membaca cerita teman-teman. Ayo ikut teman-teman. Ayo teman-teman. Nah, ini kursi bacanya teman-teman. Sederhana, tapi nyaman. Kursi ini buatan Kak Adi loh. Di kursi ini, Kak Adi sering bacakan aku cerita. Oke, kalau gitu, sudah siap menyimak ceritanya, Tira? Siap, Kak Adi. Teman-teman, juga siap kan? Bagus. Nah, sekarang coba deh. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Gambar ayam, Kak Adi. Salah. Salah bagaimana? Ini ayam. Kak Adi berparuh, berjengger, dan punya sayap. Anak yang belum sekolah juga pasti tahu ini ayam. Coba deh, kamu perhatikan baik-baik lagi. Mana ada ayam yang punya garis di atas sayapnya seperti di gambar ini? Oh iya, ini bukan ayam. Nah, jadi ini gambar apa dong Tira? Celengan, Kak Adi. Celengan apa? Celengan ayam. Jadi ini ayam apa bukan? Bukan, ini celengan ayam. Bagus. Ayam dengan celengan ayam berbeda ya adik-adik. Celengan ayam. Askia dan Tira ingin membeli celengan ayam. Namun belum ada celengan yang sudah jadi. Bu Tejo baru akan membuatnya. Bagaimana kalau Askia dan Tira membantu? Wah, ada aku, ibu, dan juga adikku, teman-teman. Apa yang kalian lakukan di rumah Bu Tejo? Mau membeli celengan, Kak Adi. Tapi karena belum ada yang sudah jadi,
aku dan adikku membantu Bu Tejo. Kak Adi melanjutkan membacanya lagi ya. Baik, Kak Adi. Pertama, mengayak pasir dulu. Oh, halus sekali. Aduh, maaf Tira. Sekarang, siapkan alat dan bahannya. Bu Tejo mencontohkan. Tira bisa berlatih diam-diam. Pertama, campurkan tanah liat, pasir halus, dan air. Kedua, masukkanlah ke dalam cetakan. Lalu tekan-tekan. Dan yang ketiga, lepaskan dari cetakan. Keempat, jemur hingga kering. Kelima, kalau sudah kering, bisa diwarnai. Sepertinya mudah. Askia dan Tira tentu juga bisa. Keras. Askia menambahkan air. Sekarang mencetak. Coba lihat hasilnya. Wah, sepertinya terlalu banyak air, kata Tira. Kamu menekannya kurang kuat, kata Askia. Ternyata tidak mudah. Apa yang terjadi di gambar ini? Aku dan adikku mencoba membuat jaringan ayam. Berhasil atau tidak ya, teman-teman? Menurut kalian, aku dan adikku berhasil tidak ya? Ini karya kami. Kami yang membuatnya. Dan kami bangga. Aku dan Askia berhasil membuat celengannya, teman-teman. Biarpun tidak sebagus yang dibuat Bu Tejo. Ceritanya bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang Kak Adi mau kasih kamu pertanyaan nih, Tira. Kalau kamu menyimak cerita tadi, kamu pasti bisa menjawabnya dong. Iya dong, aku pasti bisa, Kak Adi. Nah, terbuat dari apakah celengan dalam cerita tadi? Dari tanah liat. Apakah tanah liat termasuk benda lunak? Termasuk, Kak Adi. Tanah liat adalah benda lunak. Kalau celengan, benda lunak atau benda kuat sih? Kalau celengan termasuk benda kuat. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Tira. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah tanah liat yang lunak menjadi celengan yang berbahan kuat? Apa ya? Ayo. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ayo. Aku tahu. Dengan cara menjemurnya. Tanah liat yang sudah dicetak harus dijemur dulu. Setelah kering, tanah liat akan mengeras menjadi celengan berbahan kuat. Betul sekali, Tira. Nah, gimana adik-adik? Ternyata seru kan mempelajari tentang benda lunak dan benda keras? Tira! Weh, halo Nisa! Halo Kak Adi! Tira mana Kak? Wah, Tiranya lagi bikin celengan ayam tuh Nisa. Ya, padahal aku lagi cari Tira nih. Nah, sini duduk dulu. Gini, sambil nunggu Tira, gimana kalau Nisa belajar dulu nih sama Kak Adi? Wah, boleh deh Kak. Bisa mau. Oke, nih. Kak Adi punya permainan seru nih. Ini adalah kalimat yang urutan katanya salah. Nah, tantangannya adalah kamu harus membuatnya jadi kalimat yang tepat dengan mengurutkan kata-katanya. Contohnya seperti ini. Oh, mengerti Kak. Teman-teman, ayo kita coba. Air ada benda kedap. Aku tahu ada benda kedap air. Tidak ada kedap air benda. Apa ya teman-teman? Ada benda tidak kedap air. Wah, benar teman-teman. Pertanyaan terakhir sekarang. Kuat berbahan benda ada. Aku langsung tahu jawabannya teman-teman. Kalian juga kan? Ayo kita jawab bersama-sama.
Satu, dua, tiga. Ada benda berbahan kuat. Hebat. Kalian hebat, teman-teman. Nah, sekarang ayo kita ke meja tempat balima. Kita masuk ke pelajaran berikutnya. Kita akan belajar apa ya, teman-teman? Ayo, ikut aku. Nah, bagaimana Nisa? Kamu masih semangat belajar kan? Masih Kak Adi. Teman-teman di rumah juga masih kok. Betul kan teman-teman? Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Aku tahu, kita mau membuat jawaban perkiraan ya? Betul. Coba nih kamu hitung. Berapakah hasil dari 125 ditambah 341 ditambah 275? Aku coba ya Kak Adi. Ayo, ajak teman-teman kamu yang di rumah untuk mencari jawaban perkiraannya juga. Ayo teman-teman, kita jawab bersama ya. 125 ditambah 341 ditambah 275 sama dengan. Kalian masih ingat kan caranya teman-teman? Bagus! Terlebih dulu kita akan menghitung bilangan ratusannya ya, yaitu 100 ditambah 300 ditambah 200. Berapa hasilnya teman-teman? 600. Sebentar, aku hitung dulu. Wah, benar teman-teman. Hasilnya 600. Hebat banget kamu, Nisa. Lalu, setelahnya bagaimana? Setelah itu, baru kita menghitung bilangan puluhannya. Ada 25, 41, dan 75. Bilangan puluhan ini harus dibulatkan dulu, teman-teman. 25 bisa dibulatkan menjadi 20 atau 30. Karena 25 adalah bilangan yang letaknya di tengah-tengah antara bilangan 20 dan 30. Keduanya benar. Tinggal kita pilih saja salah satunya. Tapi... Nah, ada tapinya teman-teman. Pilihan kita akan berpengaruh pada jawaban perkiraan kita nantinya. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari jawaban sebenarnya. Kalau kita pilih 20, maka jawaban perkiraan kita akan lebih kecil dari jawaban sebenarnya. Kalau kita pilih 30, maka jawaban perkiraan kita akan lebih besar dari jawaban sebenarnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang harus kamu lakukan Nisa? Kalau aku, biasanya aku akan melihat bilangan puluhan yang berikutnya. Di sini bilangan puluhan yang berikutnya adalah 41. Bilangan ini bisa dibulatkan menjadi 40 atau dibulatkan menjadi bilangan yang lebih kecil. Maka 25 ini sebaiknya juga dibulatkan menjadi bilangan yang lebih kecil, yaitu 20. Jadi nanti jelas hasil perkiraan kita lebih kecil dari jawaban sebenarnya. Kita sudah dapat pembulatan dari kedua bilangan puluhan ini. 25 dibulatkan menjadi 20. 41 dibulatkan menjadi 40, maka 20 ditambah 40. Nah, 75 ini sama dengan 25 tadi.
bisa dibulatkan menjadi 70 atau 80 sama-sama benar. Tapi karena dua bilangan puluhan tadi dibulatkan ke bilangan yang lebih kecil, maka 75 ini juga sebaiknya mengikuti dibulatkan menjadi 70. 20 ditambah 40 ditambah 70, hasilnya berapa teman-teman? Benar, 130. Kita sudah hampir selesai nih teman-teman. 600 ditambah 130 sama dengan 730. Berarti hasil jawaban perkiraan dari 125 ditambah 341 ditambah 275 adalah 730. Jawaban perkiraan ini lebih kecil dari jawaban sebenarnya. Wah, hebat, hebat, hebat. Kak Adi gak nyangka loh kamu bisa berpikir seperti tadi. Kamu pintar sekali loh Nisa. Oke lah, kalau gitu coba sekarang kamu perhatikan ini. Ayo kita perhatikan teman-teman, itu ada sebilah papan kayu. Apabila papan kayu ini dipotong menjadi 5 bagian yang sama besar, maka kelima bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besarnya. Nah, nilai setiap bagiannya pun sama, yaitu 1/5. Aku mengerti, Kak Adi. Nah, adik-adik yang di rumah bagaimana? Pasti mengerti juga, Kak Adi. Betul kan, teman-teman? Nah, selanjutnya nilai 1/5 juga bisa kamu temukan pada bentuk ini. Kayu bundar bernilai 1/5 dari seluruh potongan kayu bundar dan kayu persegi. Mengerti juga kan teman-teman? Bagus! Nah, kalau potongan kayu ini bagaimana? Apakah setiap potongannya bernilai 1/5? Setiap potongan papan kayu ini bernilai 1/5 atau tidak ya teman-teman? Ayo. Tidak. Kata teman-teman di rumah tidak, Kak Adi. Betul Nisa. Wah, kalian hebat teman-teman. Nah, sekali lagi ya. Bagaimana dengan potongan kayu ini? Apakah masing-masing potongannya bernilai 1/5? Teman-teman, bantu aku lagi dong. Apa? Tidak juga. Potongan kayu ini semuanya tidak bernilai 1/5. Kalian benar lagi adik-adik. Kalian tahu dari mana teman-teman? Apa karena setiap bagian tidak sama besar? Coba aku perhatikan lagi potongan kayu ini teman-teman. Oh iya, tidak sama besar. Aku mengerti sekarang teman-teman. Aku sudah bisa membedakan pecahan 1/5 dan bukan 1/5. Terima kasih ya teman-teman. Wah, kalian pintar sekali adik-adik. Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi. Jangan bosan ya sama aku. Bagaimana proyek akhir minggu kalian? Apakah kalian sudah memilih cara mana yang akan kalian lakukan untuk menghias tas? Aku ulangin sekali lagi ya cara-caranya. Caranya ada 4 teman-teman, kalian pilih saja salah satunya. Pertama, kita bisa melukis pada kain tas. Kedua, kita bisa menguatkan dan mempercantik tas dengan lakban. Ketiga, kita bisa menempelkan benda-benda lucu. Keempat, kita bisa mendekorasikan dengan kancing. Teman-teman, kalian pilih saja salah satunya. Kemarin, aku sudah menghias dan mempercantik tas dengan lakban. Ini hasilnya. Bagus kan teman-teman? Kalian juga bisa membuat tas kalian jadi bagus seperti ini. Bahkan
bisa lebih bagus dari tas aku loh. Nah, hari ini aku mau menempelkan benda-benda lucu. Bahan-bahan yang penting adalah benda-benda lucu dan lem yang kuat ya teman-teman. Benda-benda lucunya apa saja? Nah, itu terserah kalian. Kalau aku mau menempelkan pernak-pernik dari plastik ini. Aku menghias tasku dulu ya teman-teman. Sampai besok teman-teman. Dah. Teman-teman, cukup sekian pelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan lagi besok. Aku mau pulang dulu ya Kak Adi. Oke Nisa, asik kan belajarnya hari ini? Adik-adik di rumah juga tentunya senang dong. Kalau besok kita belajar apa lagi Kak Adi? Nah besok tuh kita akan belajar tentang sifat-sifat benda padat Nisa. Saksikan acara ini lagi besok ya teman-teman. Aku dan Kak Adi akan kembali. Sampai besok ya adik-adik. Sampai besok teman-teman. Bye.